Jadi semua orang kafir, ya, semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi. Ya. Jadi semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi, iku tetap Allah ngekei pertanyaan akafar pun gak ada iman itu. Apa kowe kafir sausi iman? Karena sampean tak ada imane kafir, ora tau iman. Niku yauma akhir mitak dianggap iman ing dalam wayahe ngambil terjadi. Ya niku teng alam napa? Biar kados wingi keterangan kula teng alam napa? Yang tengene cisongan itu wajib apa taruh budak ingkari adama ing duduri duriya tapi masih ada rum ala antusim alas budak itu. Jauh mengambil minta dengan ngambil minta. Pagi ku mau ngisi kosnya kata lazat bagi sofi maupun itu. Bama lagi na anak untuk mengakai ibadat tinggal kadang ngebuju misal apa wajib lagi na baru almuhin. Baru almuhin bang muhin. Baca mana? Kami mau tambah. Mau tak? Kalau begini dapat muka. Sawi ya kata begini. Apa mungkin? Orang sini korna itu. Tapi rahmatillah. Mau enggak enggak rahmatillah. Si harokat itu bener. Nak kulor. Sampai tu bener. Bodohnya. Baru mungkin aku bodoh. Ia gampang. Tak amal lagi atau akhirat tertinggal sudah apa ujung mau kuat jaya lagi. Tapi rahmatilah mau keinginan rahmat Allah tidak. Cerita atau mengkata kata itu ayat buat itu ayat buat nasib juga. Kalau tidak apa mulai. Aku jujur nih juga kerasan tanah akhir akhir ini. Jadi saya itu tak mengiri hakson. Cerita atau mengkata ayat itu ayat buat pro ayat Allah Taala nasib. Kang macam insun yang ayat. Ali kan ngatur sirah Muhammad ya Muhammad tu hakikat. Ingat gigi ni boleh. Kudung dan Romanto jangan rahmatin jangan. Kalau di nafsir Muhammad itu dijaga. Kalau ada kai, kalau galat ada si rasul pun ada galat. Lengkene rupe tu mau orang kata ya Rasulullah. Oh ya Muhammad. Jika Ali kan apa? Ya Muhammad. Jadi kalau jangan dia tak jaga. Mungkin kena nafsi dijaga. Kalau boleh Romanto. Eh lengkene Ali ya. Jadi aku jangan tani hati. Silahkan kelana. Nanti negara nanti dia dijangkar. Silahkan kelana. Lalu kembali kurang ajar. Salah itu alasan. Jadi malah repot. Ngorah sopan itu alasan. Wabawu rano dawa wiri dumer tanah sopawu dumer yang animal yang alat. Lali lagi dan ikut dia wabawu mau dipertor bisa mawati enggan lagi bama filar. Dilakukan wakil dan wakitan. Dilakukan apa yang dimiliki wakil dan enggak ini wakitan dan keperbudakan ini. Kabel wa Allah di atas nama dimiliki jadi gawe di budak. Bila wa ilan marang Allah bisa ujian balen apa umur dua berurusan. Untung ada sirakat ya umat kamu kamar gue ini saya pun nabi gak ada ya umat. Berkuasa ketika Allah jadi mode tafsir paling dekat kita makili Allah gak gondeng. Ya umat Muhammad, tapi sekali bodoh, sekali nyesat tau, ya bener betul. Untuk kutafsir, kutu tilarang, jadi tano. Iya, ya, di bebas asan, kutu tafsir apa yang mandor, kutu apa? Tilarang. Nabi. Ya, Nabi dijangkar, masih mau tau jadi bodoh, ya. Sake ke Nabi ini. Kuntu mana sirakabe, ya umat Muhammad. Ono iku khairah umat, jadi berapa hati umat.
Kuhrijat kang ketokno sapa umat linasi maring manusa. Tak muruna perintah sira kabeh. Dadi khair umat ini nak nglakoni tak muruna bil ma'ruf. Nglakoni sira kabeh bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Perintah sira kabeh lan ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Lan iman sira kabeh billah. Dadi amar ma'ruf nahi munkar sing krana iman. Disani kene dadi nak wong alim koyo kula ya Kang Romanto. Malah sing penting malah wa tu'minuna billah. Kadang santri iku janggal. Kan wis nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar kok iki ditambahi wa tu'minuna billah. Karena begini ya, di era modern itu orang mungkin amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak atas nama iman billah. Jadi orang modern, orang barat, orang medis tanya, mereka itu melarang zina tapi lebih karena takut AIDS dan HIV. Jadi tidak atas nama apa? Iman. Jadi tanda ana nahi mungkar tapi tidak atas nama iman. Sama wong modern sing ragu mulai ya, kuwi ngrumat anak, ngrumat bojo. Tapi kan gak krono ibu perintah Allah. Memang dene dhewe adat wong kudu hormat anak bojo gitu. Jadi amar ma'ruf ora krono iman billah. Paham ya? Jadi iki justru tekanane khase. Khasnya seorang muslim untuk nginana billah itu gitu. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kadang orang-orang nakal juga iya itu. Iya, kabeh wong nakal masih wong ora salat tetep. Wis minum dong, aja nyabu tetep gitu kan bilang sama anaknya itu. Tapi tidak atas nama Allah, atas nama kok nak dolan minum enggak ada duit gitu. Bang, ini tekanannya kok batuk minuna. Tenar ngalim ora kroso biasa ae kok batuk minuna billah. Di repot. Iku jenenge gaub. Dadi wong alim duwe gaub, duwe rasa. Dadi sing sing dikersakno Allah iku apa? Gaub gitu ya. Ilmu iku ono gaub. Lan ida matal alim da badhe suwi. Nek wong alim mati separo ilmu iku ilang. Kok sebagian ilmu itu memang butuh gaub, butuh wong alim sing duwe gaub, duwe rasa. Wong alim wis gak karu-karuan mati rasa iki. Walau amanah walau mana iman sopa ahlul kitab, sopa ahlul kitab. Paham gitu, jadi nahi mungkar itu bisa terjadi. Ini gue wong kafir, ini gue wong nakal. Tapi tidak karena iman gitu. Misalnya takut air. Misalnya nyabu takut penyakit. Ojo minum minuman keras, mari paru-paru merusak. Berarti kan gak karena iman billah. Nah, kita itu kepengen amar ma'ruf nahi mungkar sing atas nama iman billah. Memang karena takut suktuwah. Walau amanah kalau mana iman sebuah ahlul kitab lakukan lagi nawa nopo iman ikut kairan lagi. Minum istilah sang ahlul kitab al mukminun lewung sing iman wakar. Hal itu is aki ahlul kitab al fasikun sing fasekat. Layak dirukum orang bahaya ni sebuah ahlul kitab pun isi rokape. Ila adan kecuali pisuan. Wong ahli kitab lu raiso bahaya no kue kecuali untuk pisuan biasa. Dari paling iso misoi bilisan kelan misal. Insabdin sangi misoi, bawa izin dan ngancam. Jadi intinya gini ya, apapun rekayasa orang Yahudi Nasrani, ada misionaris, ada kristenisasi, itu tidak akan bisa menghambat kemajuan apa Islam. Paling-paling kita terganggu berkutip misoi, diintrogasi, diintimidasi, paling itu. Jadi paham ya, itu tidak apa-apa ya. Mereka sama rasa khawatir, kalau misionaris ya, wonten macam-macam buat nopo-nopo. Ila dan paling ya, ini kuah paling ya, mantol tok. Nabi di kisoi, buat apa buat nopo nopo? Tidak mungkin. Mulai dunia, kamu itu harus belajar semua fakta. Gua sering ngomongin Lukman. Kelemahan santri itu tidak statistik. Ambil statistiknya nih, kalau mantor. Jadi misalnya kalau Mustafa itu tidak khusyuk, itu senang nih ngomah. Kadang-kadang itu kita takut bayang no Islam di kota, karena di kota itu banyak orang jorok, apalagi di barat. Tapi padahal secara statistik dari tidak ada menjadi ada itu tidak kita ingat disebutnya. Misalnya di Amerika dulu tidak ada umat Islam sekarang banyak. Di Inggris dulu tidak ada umat Islam sekarang banyak. Artinya apa? Islam bisa tumbuh bahkan di negeri barat. Bang, ya, mulai berpikir alasan risalah itu repot. Kadang itu tidak siap. Jadi kan ngeten kebesaran Allah itu kan wonten kali. Kebesaran Allah yang kita harus taat. Sehingga karena kita juga tuat itu takut kumpul orang juga. Misalnya kumpul orang belajar khawatir sini. Wah, kumpul orang barat khawatir frisek. Tapi kamu harus ingat, oke okay, kita tuat. Atas nama tuat kita menghindari pertemanan dengan mereka. Tapi atas nama kudrotullah juga harus kamu beri ruang. Allah juga mampu membuat orang mukmin yang hidup di Amerika, di Inggris. Dan itu ya fakta. Jadi santri kelemahannya mau delok kudrotullah sik sito. Memang atas nama kita iman billah, kita mengamankan diri dari berteman di satem ning gone kumpul wong dolim ning barat. Ya. Tapi kowe wis sadar kudrotullah hidayatullah. Iku iso ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, nyatane masih sampe sana juga ada. Ben.
bang. Lah ini santriku gak siap, teman. Delok sing kudu tuwa yang ini gitu. Sehingga anane pesimis. Padahal fakta. Cuma paling gampang sinetron saja. Saya sering ngomong. Fakta biru ya ulil albab itu ibar paling gampang ning Indonesia gampang sinetron. Saat santri modern, pondok-pondok modern wis isin bakas agama, isin bakas tahajud. Bahkan yang pondok-pondok kita pun duha udah jadi nyanyian. Kok khusus kan duha terus jadi guyonan Pak Marman. Tapi malah apa gawe sinetron sing wong blodor-blodor sutradara ning kota. Malah terang-terangan nggih judul astagfirullah, judul tobat. Bahkan semua TV 5 itu enggak izin nah yang nomiritane Arifin Ilham Aakim. Ini fenomena apa? Jadi kan berarti Tuhan sedang menampar kita, Pak Marman. Kita yang mengeklaim diri santri. Kadang izin nggih Bapak Allah. Udah aja, gue lagi rati duit bujo menjalo. Usah tawakal ngomong arisin sampai ngomong ngono. Jadi kan kebalik gitu ya. Kiai-kiai mulai malu bakas dalal fase Islam kalau tak itu duha. Malah orang-orang abangan terang-terangan gitu judul sinetron tuh bakas sahur. Dan nak sampai dulu saya tinggi gitu bener. Saya tinggi dengan rumah tuh artinya wong nakal bareng musibah. Wong soleh untuk nikmat. Saya tinggi kan bener. Setting ceritanya itu kan tidak membelokkan, tidak idlat. Ya itu sih dimaksud Allah, jadi kalau sudah menyangkut hidayat itu ya memang tidak bisa, jadi Tuhan itu siapapun diberi kesempatan melakukan kebaikan, bahkan orang kafir. Ya loh, melalui kita itu repot, iman ala santri itu repot, tapi mau antara ini. Jadi kalau kita sudah iman kudro tua, hidayat tua, kudunya Allah kamu tak beri ruang gitu. Orang kok ngene, jadi kita itu iman gila tapi Allah gak buka ruang. Masa iso, orang nuwakal kayak barat itu Islam. Bahkan Nabi Muhammad itu sering dikecewakan Tuhan dalam hal ini. Sampai Nabi Laut Senani Pengiran Laisa Alika Bidahu. Orang bagian namanya ke hidayah. Ini sih misalnya nyata ya. Rasulullah niku muangkelip pola bewasi. Mereka sih mati ini Said Hamzah. Suangkeng mangkele Rasulullah ini wasi sampai maksud-maksudnya. Pokoknya sih mati ini paman pula anak. Sampai Rasulullah ketika ngerti jenazah Said Hamzah di cacah-cacah hati ini dipangan ke Hindun, dijubuk ke Wahsi dipangan. Jadi Hindun itu budak jenis Wahsi. Tugasnya Wahsi perang itu mesti tak liura mata ini sinten Hamzah, bahasa Tunggu. Barang hasil mata ini tenan, barang roh jenazah pamari di cacah-cacah yang dikandikan di Nabi, bahwa pola umat jilan naga jika sabi narojulan nal kufar. Akan saya balas kematian engkau ya paman dengan 70 orang kafir. Nabi atas nama Wirab Basariyah begitu. Jadi gak bisa bayang, Nabi Muhammad gak bisa bayang, nak engkau Qatile Hamzah itu dibanding itu. Malah Allah menghendaki lain, Nabi semua ngancam pembalas, malah pasti dibanding iman. Pak Mustafa itu bukan kalau bulan balik ngomong, jadi santri yang khusus itu rusak tatanya. Ya itu mau kemana-mana, saat kita yakin kudro tua ternyata ini gak mana. Ya itu mau kebayang, nakal rasa tobat. Bangun barat itu ada keapian. Padahal fakta sering membuktikan itu. Ya kayak sering gak dibusar. Seorang Ustaz sambil santrinya Fera yang terasa menapeng. Tapi di saat yang sama sampai malah roh berita. Wong Inggris, wong Amerika, bimbo pemerintahannya berganjeran Irak. Artinya gini, kalau kita sudah yakin kudro tua itu bebas. Sebebas-bebasnya memang Allah itu yang kuasa. Ini pun terserah pengiran gitu. Ya Allah terserah jenengan. Cek wong kafir, cek markain, anjiran cek hidayah, cek monggo, malah saya. Wasi iman. Kami ketika wasi iman itu kan jenabi aja enggak, kok malah wasi. Kan jenabi di kitab wilayah, sa'alaika budak. Iku raga diam di hidayah, malah uang ke hidayah wasi. Wali aneh Abu Talib, mulai cilik ngurumat Nabi, mulai cilik bedo Nabi. Nabi ketika dilawan berat, yang mendampingnya Abu Talib. Nabi kepingin karut iman Abu Talib, malah warga sambung. Iku nunjuk nado ini betapa akidah sampai yang sofa aku keliru, aku mau batas itu kan gitu. Kita wak jadi musola sing boleh, ya aku mau. Robong sawangan yang misawi santri, gue penting di santri kedunya. Sawangan itu kita us ngeplak wong itu, us bolak, us bokilan. Serang arah wong itu juga apa ya? Bisa jujur ya, tapi walian. Rosmani sing soleh, masya wali jenderal. Jadi kita juga hati-hati iman kita kacau.
Padahal kita saat ngaji kan sering kalau karo mati cerita-cerita kayak itu. Wahsi sing qatilu Hamzah malah iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah mulai cilik. Ora kesampaian iman. Iku nunjuk nol Allah itu kudu buka iya. Ya Allah itu nopo nyen pipet. Lan kula biasa karo mati duwe kasus di masalah santai mau ngono. Sane jenengan ngoten sedhi male. Mulane kula ora tak mikir. Sudah khatimah terus kudu mangan apa tak mikir. Kak kok level mikir terus kan. Dua anak sama roti suruh hati mayu pantu dan jadi mana keliru. Jadi mana keliru ya kecuti. Ya keliru, ya pengiran kok atur, kok batas ya. Kok tak ada pengiran sampai dia mati terus diamuk sampai. Enggak jadi mati pun senain ya. Mungkin itu sampai zaman Nabi perang Uhud bareng ngetotai Fadzah kabudut umat Islam terdesak. Nabi kan ngintikan kepa yusri hukau munwallo biya imha gada di nuwabi bareng nanti saya hamzah kabundut lesan ini kan kena gedeh udmialis satu kumpulnya perotot wasu jawa jiwa jaya yang kena pan karena kanji nabi maksud no kepa yusri hukau munwallo biya imha gada gak mungkin bejo wong sing ngenek no nabi ini laking juga ada nabi gak mungkin bejo kalau sampe anak misalnya TV saya umat sekuarlat pak yait kan. Tapi jawabannya pengiran malah boten. Malah dikita filai salah kamnal amri se'un aw yatu ba'alihim aw yu'ati ba'um ba'inna'u ba'alihim lai salah kamnal amri se'un itu rauh rusuhan Muhammad cetake itu bat ya tak siksa rauh rusuhan lai salah kamnal amri se'un aw yatu ba'alihim aw yu'ati ba'um itu rauh rusuhan ya itu enak kalau dikibarin itu bat ini disiksa intinya apa-apa rasa didikti dari Nabi Muhammad itu sampai sampeyan. Jadi gak bisa mau gudik sih, gak bisa. Itu tuh paling gampang zaman saat ini gini. Paham gitu. Jadi pokoknya sampai naik iman Allah wala kulisya yang kodir Yahdi mayasa wa yudilu. Masa iman ini tenang nah. Mayasa Yahdi mayasa ya yasa terserah apa kan. Tapi kita orang yasa itu juga artinya kiai. Jadi perasaan kita itu wong imani aku gak kurang ajar untuk hidayat. Justru untuk hidayah mergo gede nguwet. Sekuatus, jadi iman ini kita mulai cilik kapal Al-Quran, mulai cilik mondok iman ini kacau. Iman ini tidak menangi Dewi. Layak durukum ilah. Nanti layak durukum merabah ada sopong Yahudi kum ilah. Itu tenang, kalau ngaji tenang. Nanti layak salah kamu dalam amri syekun. Awayatu fa'adihim wa'adibahum fa'indahum. Jolim. Jadi contoh paling gampang yang populer ni gua amat jenis sampai dia tahu perumahan. Jadi wahsi qatilu Hamzah malah diparingi iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah malah kadi nanti kebenci turuti pisang dulu malah ono inna kalau ada di merapata walaupun awak dimaja ngubri. Mana istilah sebagai pangeran uben. Jadi gak mana nak ngaji jadi luma jasa awak dimaja. Ya saat tenang, enggak usah sampai intervensiannya. Sampai itu harus kamu hilangkan. Coba ini ono wong ayu pasti ya dir. Baru nomor saya lihat tuh dulu Allah. Wah pengeran teater terus. Wah nulis. Ono wong ayu saat ada keberatan. Wong ayu saat awal, orang iso pengeran tak iso diatur mun. Wa iyu qatilukum lawan merangi sapa kufar kum isra kabeh yuwallukum ladbar. Monggo mengo sapa kufar kum isra kabeh ladbar ingkang amun kasimin dikse bubar kabeh. Semala ini soro mongko nuli ora den tulungi sapa ngake. Duripat den mestekno. Aliku. Alihi ing ngatasi ani kita. Apa ibillah itu? Apa keinaan? Enama tu dipun ning diwae den temokno sapa ahli kitab. Ahli kitab ya bukti maksudnya begitu terutama ya. Illa bi hablin kecuali kelawan hablil minallah wa hablil minan nas ayy mukminin. Wa huwa utai hablil minan nas iku ahdu perjanjian ya bukti ilahi maring mukminin bil aman kan aman. Ala ada jisa ing atase nekani jisa. Maksudnya nek wong ya bukti kepengin aman niku kudu gelem bayar jisa ning wong iman. Jadi kata zaman Siti Nabi Umar, mereka beli tempat di Palestina nak gelem bayar jizyah. Jenenge kafir mustah. Jadi dia itu praktek zaman Siti Nabi Umar.
Bapak bulan podo bali sopo yang di biro to di nopo klan kuwi sing opo. Dadi lipat kantin pasteno ali ngatas sebab para mas kana ku roso ino. Sing yo iki roso miskin padha wis sugih tapi cek roso marak. Dari kafi annagum kan ya kuruna fi ayat lawa kuruna lambia kuwi rakti. Dari ka kima sokawan perkara kang maksiat sopo ya kuwi kuwi kan ya ada dinan ono sopo ya kuwi ya ada dinan iku. Ngliwati batas sopo ya. Mulai sampai iman di Allah sing ikhlas. Jadi iman itu sing ikhlas. Ini kan mesti khusus hati mas. Maksudnya ikhlas ngonten itu. Jadi misalnya Allah laku di sehingga diri, sak kodir kodir. Saya sak kodir kodir ya. Ini sak kodir kodir. Sehingga ke hidayat BTS, sehingga ke hidayat Bumbara. Ini sak kodir kodir. Termasuk orang potensi kiai sesat. Tapi rasa nyesal orang mantap. Tapi belum kiai ini besar. Seorang ustaz menghamili santri ngajinya. Rasa nyesal. Wah, Islam rusak. Malah Islam usah juga kalau kiai. Gimana bro? Jadi tidak usah. Rasa usah mau kiai Islam rusak. Jadi coba Islam rusak. Ya benar rusak. Yang rusak kiai gua. Malah sampai itu syukur. Alhamdulillah. Sing rusak itu ketunangan. Malah tidak ada ketunangan malah. Jadi itu kurian. Maksudnya itu nopo-nopo. Tidak ada apa-apa. Jadi kita ini kalau meyakini Allah kodir. Sak kodir kodir. Artinya rasa berbatas sih gitu. Misalnya Allah di masyiah, sak masyiah masyiah. Jadi buat yang bisa dibatuh suatu sih. Mulanya kata sih, kalau kita datang hadis ono BTS, mulai bareng ngerti asu dilati lemah, dia ini nangkep asu ini yuk, harus banget terus jika ingin dibaring itu bertombo. Tapi sewalinya gak kata, berversi soal artinya itu menjadi perbandingan. Memang Allah itu punya adat gini ke Ahmad Dunia. Orang yang soleh mulai kecil, Ahmad Dunia mulai cili mondok. Bermondok jadi mantuni kiai, bermantuni kiai jadi kiai. Ini rata-rata disini tadi. Tapi ini rata-rata. Rata-rata ini seorang. Ini muka-muka. Masa rasa doba, soal kau memang. Nah doba itu mau dikti pengeran. Soal doba. Kamu lagi doba. Berendahannya sebagai makam es yang beriman bener sih karena apa beda mungkin rokok enak karena apa cara orang biasa ya jika saya ibadah karena takut neraka mungkin rokok kalau saya ini tidak lihat itu baru suatu rokok sini saya ikut isen sabu lawa isen ibadah karena orang suatu mungkin cara orang biasa ya bapak ubi kodok bimnampung dari kaki masa wakan ya ada tuh. Lai surah no sopah ahli kitab usawa ini bodoh. Jadi ahli kitab itu rakembar. Mana ini beda-beda. Min ahli kitab. Itu setengah sengi ahli kitab. Umat itu nanti umat kau umat itu kan gimana. Eh mustati umat itu. Saya jajik sabdi datun ala wajah. Yaitu namanya sopah ahli kitab. Ayatilah anak ilai di tengah ini. Wabum ya judi. Jadi sebagian ahli kitab yang mau terus belajar ayat-ayat ya Allah. Ini tengah malam. Dan mereka mau sujud. Yuminuna billah wal yawmil akhir lan dino akhir wa yaquluna bima aruf wa yanhauna anil munkar wa yusariuna fil khairat lan bergegas ke susu cepat-cepat fil khairat wa ulaika minas sholihin kaswa minhum man laysa kadzalik bagian ahli kitab kayak begitu wa laysa minas sholihin jadi pokoknya niki-niku kitab ayat madaniyah mengkulo bulan biasa ini jadi polemiknya pun polemik kelas tinggi termasuk polemik dengan ahli nama kita. Jadi kita ini bingung lah. Nelayan dari Karuman dari sampai nak wes jadi wong alim, wes kumpul wong jopo, be wong jopo. Di kolom sering moto bibel sampai bernapas. Panjang repot. Jadi kelihatan bahwa antar kitab suci mang Ustaz di kolim Mama Agung memang tidak bisa dipungkiri saling membenarkan. Kalau nanti mato sejarah-sejarah yang Yahudi, itu memang gak lo yang antar kitab suci itu punya mirip-mirip. Semu kharaf sebagian. Ya, termasuk nubuat Nabi itu ya. Semu kharaf. Jadi nubuat Nabi itu sudah dirubah oleh yang hidup Nasrani. Tapi Islam lah kan sama lah ya. Jadi nasibnya kitab suci kalau Rufanto. Mulai disik banyak mukharaf. Itu menurut Nabi Wah. Zaman Nabi Sulaiman ninggal kitab hidayah. Jadi ini malah kitab sihir. Tanggih wa maka kafar Sulaiman wala kina sadina kafar wa alimuna nasa sihir. Zaman Taurat wonten kitab suci ya dirubah. Jadi anti Isa. Barang Injil yang mestinya mengabdikan Isa. Isa dianggap Abdullah.
dirubah mana jadi Isa wana ibnu. Quran kita. Kalau nu menangi ke Ali Pulau tragedi Syiah. Syiah nu sing bulat bulat tu Syiah. Ibu jangan Ali tenang kalau mantan Nabi. Bulat tu Syiah. Jadi nasib kitab suci mulai ini memang riskan muharraf dirubah. Faham? Ibu sunat tu. Lah Quran untungnya Quran itu tidak dirubah ayatnya, tapi nak makna tetap dirubah. Makna kan mantan. Malah ni mungkin terjadi pada mata Wahabi. Bujuci tenang Wahabi rasanya nyetel kabar. Bukan mata Rasulullah. Nganggup sirik tenang. Yang si Abi suami. Abu Bakar darahnya malu tenang ya benar. Yang si Arab darahnya Abu Bakar Umar malu. Sepodo. Suami yo tenang oleh sirik kadang. Orang sirik dia kan Karimanto. Mulai cilik dia cari tahu kejalu opo. Mulai cilik dia cari takdir kehidupan wasari minangku. Tapi tetap wae nanti kehidupan wasari itu tetap bingung. Jadi iman itu iman kita itu menjadi kewajah. Ibu mau ngambil dengan kita mulai cilik ngaji untuk kejar kehidupan wasari minangku. Tapi ketika kita setengah rasional, setengah dialogis rasional, kok begitu Tuhan? Kok saya naik dulu? Ya jasa, wajib di rumah jasa. Kok saya naik dulu? Jadi itu artinya kodok-kodok itu ngomongnya nak kampus-kampus teologi malah ketawa banget dari mana keantiannya pada kodok-kodok buah kodok seenaknya egois apa itu mana pula mau kita bagi pengiran gak ini milih apa pula aku pengen iman tok pula orang pengen busu aku era pengen lukun rokok sebenarnya kan mudah tali, jadi orang iman yaitu tadi Allah Akbar kita sholat itu diajari Allah Akbar Allah Maha Besar ya sudah sampai situ saja Allah Akbar Allah Maha Besar. Ketika Allah itu Maha Besar, konsekuensi dari Maha Besar itu kan kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Ya sudah, malah sampai nyaman. Taruh saja misalnya bahwa ingin husnul khotimah. Gak kesampaian ke Allah mensakna husnul khotimah. Ini kan gak merubah Allahu Akbar. Jadi sebetulnya saat kita mengimani waktu itu malah nyaman. Kamu sekarang minta hidup. Dengan kehidupan ini ya Allah Akbar, kita nanti mati toh padahal cek kebenungannya anak putu ya Allah Akbar. Tapi gara-gara dungo yang berlebihan, jadi dungo itu dungo yang ganggu iman. Mestinya betul-betul ngerti Romanto, iman itu ditopang dungo, tapi itu dungo ganggu iman. Dungo itu ganggu iman. Kita tahu Allah Akbar, kita wajib iman Allah Akbar. Kita tahu masih atuwa itu yang pasti terjadi. Iman kita lah mesti ngono Mustafa, masih atuwa itu yang mesti terjadi. Tapi gara-gara terlalu pesimis itu Fatimah. Dungu-dungu tenanan, nak aku ngerasa harus urus Fatimah terus piye Islam? Ugi, nambah sampai mulai ciri, mulai jari nanti ciri Fatimah terus Fatimah. Jadi dungu kita malah ganggu kenyamanan dengan Allah gitu, dengan iman itu. Itu keliru sekali. Jadi kudunya kita iman bidlah. Nah dengan kerendahan hati kita dungu, malah nyaman. Bisa jadi kan ajaran dunia Islam kan sederhana. Misalnya, Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau iman sak kula, kula nonton dengan keangkuhan iman saya, iman nomor siji Allahu Akbar nang kandhane. Ya itu ajaran salat Akbar. Berarti nek imane sampean Allahu Akbar misalnya dunia Robbana atina ngeten. Robbana atina fiddunya hasanah artinya berarti ngeten arep. Ya Allah kamu yang besar, engkau yang besar. Sehingga kekhasanan dunia sing saged nekakno jenengan. Begitu juga kekhasanan akhirat sing saged nekakno nggih jenengan. Tapi nek dengan maka i model santri khusyuk, model santri bodoh. Kula kepengin donya nggih enak akhirat enak. Jadi Allah sing ilang malah kadun nafsi sing kuat. Iku sing mari fasik ya iku sing mari gak wali, mendung nganti mati wali kula. Lho nggih lho, Allah udah ada. Yang ada sampean kan sawangane nangis jebule mikir awak ya kan. Dari Allah eling aku ta eling awak. Jenenge mirida cara apa kan pas kurune atur kumeling aku. Lha ora ngono kuwi ora eling aku cara pengiran. Eling awak dhewe. Iya ya. Mbu bener wis kusuk. Entak oleh kusuke gak wali-wali. Yo nyen ra ana wali model ngono. Pengiran nang jangkep iki. Lha nggih kita mulai cilik kan diajari salat Allahu Akbar. Ya sudah saat kita berdoa misalnya ya Allah utang pulau kata, artinya Allah Akbar, Allah yang bisa menyelesaikan. Sehingga kamu itu kecil gitu. Allah yang merasa buat tauhid, no sampean ya tauhid nyaman kan. Tapi nak sampean hadir nafsi. Tak dengan ini, mulai saya ingin nanti saya rasanya harus. Akhirnya kan ruwet sampean.
Mu'amalai sampean di pengiran sereten, Pak Marumat. Tapi dia sereten. Gak lega. Gak saibat di syaribin. Gak nyaman. Gitu. Tapi gak sampean dulu model Allah Akbar nyaman. Ya Allah Rabbana ratu zikuru bana gada idhati ilana. Wahab lana biladunga rahmat. Innaka antal wahab. Itu kan kelihatan sekali fakta Allah Akbar. Ya Allah, engkau yang saya berharap. Jangan sesatkan hati saya setelah engkau memberi hidayah. Karena engkau yang bisa memberi. Berarti yang tersirat di situ ya Akbar. Segalanya itu yang Akbar itu engkau. Yang bisa memberi hidayah, yang menyelamatkan hidayah saya. Tapi nak kembali nih khadun nafsi. Ini ngaji, tari wangi ngapal alfiyah, ngelera karuan. Jibli kok nasul khotimah. Muka Allah kuasa nyungul no khotimah. Itu kan berarti kekhawatiran yang mengganggu harmonisnya sampean mbak Allah. Khawatir ngono mbak rupa, khawatir orang ajar. Lo enggak kan mengganggu nyaman mbak Allah rumah. Nah jadinya wali kan mu'anasah bila asik dengan Allah taladud mbak Allah. Gimana? Khawatir udah jadinya yang taladud. Kalau sering digoyang santri kus, kayak OPD, gak wedi surat, gak wedi. Berarti mak Allah. Paling pengirannya tetap Allah. Negara Isul Khotimah itu saat kita mati meyakini hal yang tidak diajarkan Islam. Dan selagi ini sampai meyakini ajaran sesuai ajaran kita kan gak ngarah Isul Khotimah. Misalnya sampai Nabi mati. Ya tetap baik. Cara Nabi mati kan gak cuma malah ngintikan Allahumma arrofiqa la'ala. Engkau adalah teman terbaik. Jadi malah nyaman. Wafir riwayat isma pas Nabi Abu Dhabi terakhir sendiri Allahumma arrofiqal a'la. Mana nyaman kan artinya ya Allah engkau arrofiqal a'la. Untung nyaman. Tapi nak sampean ganteng ngawa ya Allah gua mati ini gua suhu khotimah napa suhu khotimah corojun mana akhirnya nangis ya. Malah bingung gara-gara mikir hadir. Tapi nak sampean model iman kan nyaman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati billahi rabbil. Tapi ini saya jajal latihan iman keren untuk versi minggu yang menjadi tahu soal ini saya tidak pernah mati rasa Tuhan wali soal ini minggu tidak ada jadi rasa Tuhan wali soal ini jadi tidak ada rombongan wali karena Tuhan gak soal ini nanti orang sombong gak Allah nanti sombong. Sombong lebih api, timbang mamang pengiran lebih api sombong. Sombong kerana pede lebih pengiran lebih api. Paham gitu? Jadi kuapet dungo kita itu menopang iman kita. Jadi sampai dungo sehingga guna apa? Iman weleng ilang iman guru. Jadi kita nak dungo sehingga menopang iman. Jadi sehingga guna iman. Misalnya sampai yang dungo untuk rezeki, ngoten ya Allah, engkau yang akbar bisa memberi rezeki, bukan saya. Itu cukup diwalid, jika itu orang, mustajab itu orang akhirnya. Tobat nih tobat tenan, itu serius, itu hal serius nih. Jadi Allah Akbar, soalnya kita mulai nanggur wiritan. Tahlilah ya mantap nih Allah Akbar. Mano mana? Gila. Ya jika anakum kanu lai susawa. Wama tafalu min khairin. Wama tafalu wa tafalu ngelakoni sirakabe min khairin sang yaki anfalan tufal. Mengkau radin takiri sirakabe min khair. Mana ada warati sepele. No. Jadi semua perbuatan baik mesti ditulis. Allahu Jalaluhu Alimun Mutaqin. Innal ladzina satuna ka kafaru kang kafir sapal ladzina ilan tusmiya wa risani mukhino ankum sangil ladzina kafaru wa amwalihim wa auladihim min awsiya. Ana itunyane risani lamutna. Maulai kasabuna rumti ya khalidun. Masalu ma te perumpamane perkara yen siku nakangin fakno sapa kufar ya di hayatid dunya. Yu kama sali rihin wa tinu pamane angin. Jika kang ing dalam angin rihun sikun utai panas. Ai harun au kertin satitu. Asobat yang mengenali over the heart sa kaumin yang kandurani kaum ini kaumun ya kita tapi malah di bedbeno malah gablek heart sa kaumin apa kaumun? Sampai apa kaumun? Kaumun salah cetak apalagi sampai apa kaumun? Heart sa kaumin oke aku tak sebut rumah tuan masa aku ngurin lebar nawi apal Quran kaya aku aku kaya kejar terus sempat kusundar sampai habis jadi yang itu tak jadu habis malah gapal. Tapi cek kena ngapa lo orang harta komen ya kita punya juga benar malah apa digunti ya gak usah ngarmati sekarang hati ya maka dengan lagi kayak gobel kan cuman gue gak ada gue lah sempat
Sebenarnya anak kurang ngalim kalau aku terus blogger kok Mahfud bapak ngalim malah orang ngalim. Jadi kalau ada kan waktu kitab sing salah itu tak harokati menaik. Khawatir karena anakku gak ngalim kalau aku ambil lawyer. Saya udah bilang orang, udah bilang sama gue lamu anfusan. Ayolah rumanto ya, ini warna kita kok murah. Gue lamu anfusan. Ini kayak ngalih nih. Belamu kan dolimi sopo kau kan pusatmu pak lekatku mongkang rusak opo harus kau minum eng ru eng harus kau min pak lekat mongkang rusak opo sirun ru eng harus kau min bama dalam agamu wong walakin kawan walakin anfusamu itu. Ya ayo ladina amanu la tatakhudu jengarap sira kabeh ditonatak ning kanca akrab ning dunikum saking sakjane ira kabeh iku aja dikanca akrab sangka sakjane wong iman ayo minal yakut karena sora munafikin tenan ngangkat kanca akrab sing podo imane layak luna kububan ora nyiak-nyiak ana sapa dunab kum ing sira kabeh hobalan ing kesempatan mergo liyane wong mukmin iku gak ngarani nyiak-nyiak ana kesempatan artinya semua kesempatan saat berteman iku berakibat merugikan wong Islam waktu kabeh seneng sapa dulikum mak ing perkara antum kan berat sira kabeh dijenenge wong kafir tem menghendaki kita duwe masalah paham ya mereka tuh suka kalau kita punya masalah dia ikut berat jadi teman-teman kita awal berdua permusuhan min afwahim sanging mulut-mulut dari dunikum dunikum artinya wong kafir wa ma tuhi suduru akbar wa ma te opo itu fi kang nyamar nopo suduru kun itu akbaru dari mulutnya saja kelihatan anti-Islam. Apa yang ada di dalam dadanya lebih besar. Maksudnya luwe anti-Islam. Perbayaan ala kumul ayat yang penting tadi. Sesuai prayer, malam-malam. Sesuai malam-malam.